Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di LNZ Channel. Hari ini kita masih jalan-jalan di Main Amerika Serikat nih deh. Nih kita main ke pantai. Oke, ikutin terus videonya. Kita mau main ke pantai. Jadi Main ini negara bagian ini apa namanya, kota pelabuhan deh. Jadi banyak air-airnya deh. Iya. Jadi kita akan coba melihat pantai. Nih dulu ayah kesini deh. Nih kita lihat deh tuh. Pantainya tuh ramai banget deh. Tuh banyak mobil-mobil berjejer enak banget tuh. Jadi di pinggir pantai itu langsung ada jalan deh tuh. Nih terus di pinggir jalannya tuh ada rumah-rumah deh, jadi enak banget rumahnya. Dia menghadap ke pantai, jadi enak banget. Jadi dia kalau mau ke pantai tinggal jalan. Iya jalan doang. Nih kalau dulu pas saya kesini itu pinggir-pinggirnya belum rapi seperti ini deh. Sekarang udah rapi banget nih. Tapi ke kondisinya sama nih ini deh, cuma dulu belum terlalu rapi nih. Nanti juga ada fotonya deh nih. Kita lihat nanti yang tempat fotonya ada deh. Rame banget deh. Nih rapi banget tuh, rumahnya bagus-bagus deh. Oh mau deh main di sini deh. Mau. Mau makan deh, belajar yang rajin ya. Biar nanti bisa sekolah ke Amerika nih. Kita bisa belajar di negara-negara maju deh itu. Tuh banyak banget deh tuh yang berlibur ya. Mm-mm. Ini mungkin ini deh apa namanya, musim summer nih, musim panas, jadi orang-orang pada ke Main ini. Main ini kan tempat kayak ini deh, kayak kalau lagi musim ini buat berlibur sama orang-orang yang kota-kota yang besar kayak New York, kota malah gitu. Terus pada kesini deh, mereka pada berlibur musim panas. Rame banget deh sepanjang jalan itu, banyak sekali mobil ya. Rumah-rumah enak aja kalau punya rumah di situ ya. Nih ada taman-tamannya, lihat ya. Coba deh. Tuh. Pantai juga bersih ya deh. Bener-bener disiplin orangnya ya. Negara maju deh. Tuh. Nih di depan situ deh nih. Nanti ayah ada foto di sini nih. Kita lihat nih nanti fotonya itu sama kondisi sekarang tuh. Nih di sini nih, lihat deh, tuh kan sama kan tuh, ada benderanya, terus ini ada yang kuning tuh, rumah kuning, terus itu ada rumah yang tuh ada bendera ya. Tuh sama persis ya, cuma pinggir-pinggir jalannya tuh, pinggir jalannya masih beda tuh. Kalau yang sekarang sudah rapi ya, dulu masih belum ada di rapiin. Nih kita maju lagi nih, nanti ada foto lagi nih ayah nih, di lokasinya di sini nih. Nah nih. Nah, di sini nih. Tuh. Ayah sama temen ayah tuh lihat fotonya tuh. Sama orang orang bule, botak. Orang Polandia dia kayaknya deh. Dulu. Dia di sana kerja sama ayah tuh dulu. Nih, kan sama kan tuh. Ini ada belokan di pantai, sama kan. Noh, kita lihat ke depan lagi yuk. Di depan ada apa lagi pantainya, bagus banget ya. Itu depan ada bangunan apa deh? Tuh. Cakep banget pantainya, bersih. Kamu pengen mandi di situ deh? Mau. Nah, kalau kamu ini pasti main pasir di sini ya? Main pasir, terus main ombak ya deh. Apalagi pantainya itu ini deh, apa? Bersih ya? Iya. Pasti senang sekali kamu ya. Berguling-guling di pantai, main apa deh? Main istana-istana pasir deh. Tuh. Cakep banget, jalannya bagus ya. Insya Allah ya. Negara maju nih, di depan tuh. Di depan nih kayaknya nih, ini deh. Apa itu, hotel apa ya? Nih. Tuh, ini kayak hotel deh. Hotel di pinggir pantai, enak bener ya. Nanti kalau mau ke pantai tinggal jalan. Iya, tinggal set banget itu lihat apa namanya, sunrise ya. Pantai, kalau ini sunset ya.
kalau sore nih. Nih di sini ada belokan deh. Nih, nanti habis ini deh nih. Kita nyari ini yang dulu pernah waktu juga itu di apa tempatnya presiden Amerika, mantan presiden George Bush. Jadi dia punya rumah deh di pinggir pantai di daerah Maine juga. Tempat dia berlibur kalau ini. Nih nanti kita kesana ya, lihat nih. Nah ini deh nih. Ini nanti kita menuju apa ya? Villa ya, villa, villanya George Bush. Tahu George Bush nggak? Nggak tahu. Dia itu presiden Amerika deh nih. Nih itu di ujung itu deh. Di ujung itu ada villa, itu punya dia deh. Jadi kata orang-orang sana tuh kemarin diceritain tuh sama temen ya. Nih kalau dia lagi musim panas berlibur ke sini, jadi rame banget makanya. Jadi mungkin pantainya rame karena lagi liburan musim panas deh. Nih nanti ada fotonya deh nih. Kita cari posisi ya tempat ini ya, tempat fotonya ya. Nih maju lagi nih. Deket nih deh. Tuh banyak orang yang lihat juga tuh. Yang foto di sini karena mereka tahu mungkin ini intinya mantan presiden Amerika George Bush nih. Nah di sini deh nih. Eh foto di sini nih. Ntar kita tampilin fotonya nih. Nih. Nah itu kan sama kan tuh. Ini ada yang menjorok ke laut. Sama kan tuh. Cuma ini lebih jelas fotonya deh. Nih harus sama kan tuh. Lihat, iya. Nah. Ini kan menjorok ini. Nih, itu jelas bagian ya, sama kan kondisinya hampir sama ya, iya. Belum banyak berubah, udah 10 tahun kita lihat mana-mana tuh ada rumah, bagus banget di pinggir pantai ya. Kita maju sambil lagi ya, rumah bagus banget, rumahnya rapi ya, ada taman-tamannya ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa main ke sini lagi deh suatu saat ya, mungkin dia bisa ya. Oke deh, sampai di sini dulu jalan-jalan pakai Google Map di Maine Amerika Serikat. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.